Bismillahirrahmanirrahim. Ila habratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila habrati syekh Abdul Qadir Jailani wa ila syekh Hashim Asyari wa ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asadatina wa talamidana wa walidina al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Wairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi ufirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah Wabil Islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan dengan doa solawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, ketemu lagi dengan Bu Hani di pagi yang cerah ini. Di pagi yang cerah ini Bu Hani akan mengajak kalian bermain di sentra bermain peran. Nah, nanti anak-anak banyak sekali kegiatan-kegiatan di sentra bermain peran. Oke? Nah. Anak-anakku yang manis, untuk tema kali ini adalah tema diri sendiri. Bu Hani akan mengajak kalian untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau anak muslim ya, biasanya kalau kalian pergi ke masjid, biasanya kalau anak laki-laki memakai apa ya? Memakai sarung. Kemudian pakai apa lagi? Kopiah. Kemudian kalau yang cewek bagaimana? Yang perempuan pakai jilbab. Kalau ke masjid, pakai mukena. Seperti itu ya. Nanti Bu Guru akan kasih kalian gambar antara yang laki-laki dan yang perempuan. Kalau kalian laki-laki, nanti kalian warna.
yang laki-laki. Oh, saya laki-laki. Berarti mewarnai yang gambar laki-laki. Kalau yang perempuan, Bu, saya perempuan, Bu. Ya, itu yang diwarnai yang perempuan. Jangan lupa nanti ditulis namanya. Namanya kemudian kelasnya di atas ya. Ingat apa? Yang diwarna cuma satu sesuai dengan jenis kelamin kalian. Oke, anak-anak. Nah, ini anak-anak, nanti sama Bu Guru dikasih lembaran gambar. Ini antara yang laki-laki dan yang perempuan. Nanti kalau yang perempuan, berarti yang diwarna perempuan. Bu Guru punya seperti ini. Nah, sudah diwarnai, berarti yang diwarnai yang ini ya, yang perempuan ya. Ini kalau yang perempuan. Kemudian di atas ditulis namanya dan kelasnya. Oke, kalau yang laki-laki juga gitu. Perempuannya tidak usah diwarnai, yang diwarnai yang laki-laki saja. Jangan lupa di atas juga ditulis namanya dan kelasnya. Oke, anak-anak. Anak-anak, untuk tugas yang kedua hari ini ya, anak-anak boleh bermain bola dengan bola ini atau bola yang kecil, bola tenis ya. Kemudian untuk papan rintangan ini boleh pakai sendal, boleh pakai kayu seperti contohnya ini juga boleh. Nanti kalian foto kemudian dikolase dengan tugas yang tadi, yang mewarna tadi, baru kalian kirim ke link. Jangan lupa jam 7 kita mulai pembukaan link sampai jam 12. Jangan sampai terlambat ya. Anak-anak, untuk tugas yang ketiga untuk hari ini, Bu Hani akan mengajak kalian bernyanyi dengan ekspresi. Kalau kemarin sama Bu Guru yang lainnya diajak bernyanyi sama bernyanyi diri sendiri tapi dengan voice note. Tapi kalau sekarang kalian video, nanti kalian masukkan, kalian kirim ke grupnya masing-masing. Oke anak-anak, coba dengarkan ya atau dilihat Bu Guru. 1, 2, 3. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu sama diri sendiri. Bisa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama, doa selesai kegiatan ya, dan doa keluar rumah. Oke, ayo anak-anak sikap manis. Coba. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, sekarang doa keluar rumah. Ayo. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah.
La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.